Okey, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada rakan-rakan. Okey, saya akan kongsikan berkaitan ada dalam kelas Excel. Okey, saya akan tunjukkan sheetnya. Okey, di mana ada lot, quantity dan ada date. Okey, ni Cik Syahir dah buat. Kita tutup dulu. Oh, tak payah tutup, tak apa sebenarnya. Kita buat perbezaan lah. Okey, contohnya saya nak ada juga lot dengan date. Dan kita akan masukkan formula untuk quantity. Saya besarkan sikit. Okey, ini kita kecilkan sikit. Okey, kita nak lot berada di sini secara unik. Kita masukkan sama dengan unique. Okey, unique. Kita akan choose kita akan choose lot dengan code. Jadi kita choose dulu. Choose dan saya nak terbalikkanlah. 2 dulu baru 1. 2 curly bracket. 2.1 tutup kurung curly bracket koma dan saya nak ambil yang mana dulu? Box. Sebab kita ambil terbalik 2 dulu. Okay, box koma dan lock, tutup kurungan, enter, klik yes, accept. Ok, lock dan box dah ada. Saya ambil yang 2 dulu, kemudian baru 1 lah, kita terbalikkan. Ok, dah ada datanya. Cuma kalau kita lihat ni, ni dalam bentuk tag, boleh klik tukar kepada short date. Ok, sekarang ni kita nak box date quantity. Saya letak sini quantity. Okey, macam mana kita nak tahu untuk lot bagi tarikh 31 bulan 5 berapa kuantitinya? Jadi kita masukkan formula sum if. Sama dengan sum if. Sum if iaitu kita nak count quantity. Klik pada quantity koma, kita refer kepada lot. Klik lot, koma dan kita refer kepada lot di sini. Klik lot, koma dan kita refer lagi kepada tarikh. Klik tarikh, koma dan kita refer kepada box date code. Klik tutup kurungan, enter dan dia akan auto. Boleh double klik. Okey, ini adalah data. Data kita panggil data dynamic lah. Okey, ini adalah kita panggil data dynamic. Kalau kita lihat sini, okey, formulanya lain, tapi dia punya data tu akan auto lah. Akan sama, datanya sama. Contoh, bila ada nombor 3, okey, ada 03. Okey, 400. Saya copy je lah. Paste. Okay, datanya akan auto lah. Untuk 03, 400. Dan ada tambahan. Saya copy lagi. Paste yang ni 500. Jadi dia akan auto tambah. 400 tadi. 4 dengan 5 akan berada kat sini lah. Dia akan auto untuk 003. Okey, itu perkongsian untuk kelas. Nantilah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.